Di sono lah sholat. Wudunya ambil wudunya di mana? Itu toilet bersih banget. Tadi dia lewat sana. Iya, toilet di situ bersih. Gua kalau dari rumah kan depan rumah ini kan depan parkir ini rumah kami. Kontrakanku. Jadi kalau kebelet aku ada kamar mandi, ada orang di kamar mandi. Udah berapa orang ada yang berak, ada yang mandi di situ. Larinya ke sini gua beraknya. Aduh, tahu dia. Lu mau berak kan kayaknya sama aku security. Bayangin 6:30 udah di sini aku berak. Enak kan bersih. Sama nyaman, menangkan duit, menangkan gawe, cukup aja lainnya. Kan menang gawe aing teh ngamari di cancel di itu di madangnya. Jadi aing di kontrakan kene aing naik ke taman kecilnya di dia harapan. Di jauh gitu di tempat kos. Dadah. Beresan tempat tidur. Lokasi rumah dia enggak setui katanya. Masa enggak setui? Di mana tempatnya? Lokal. Ikut ayo Esther. Kemana? Mau ngapain? Antar anak. Di mana tempatnya? Komisi saya jual. Ek dijual. Ih, jual. Bahaya. Wih, maksudku di daerah mana Mirdipnya? Mirdip. Di Abaya Mall. Pakai taksi, pakai mobil. Oh, di Abaya Mall. Berarti naik 60. Nggak mau pakai bis ituan. Iya, memang pakai bis. Pakai enggak, pakai di sini nanti di sana dibayarnya. Di deket banget, cuman pergi ke Union Metro Station Center Point naik PF 10. Yang bayar, madam. Nih sebenarnya saya belum cuci muka. Langsung cakusnya. Makanya muka saya, aduh. Itulah teman-teman susah. Aduh. Kadang-kadang gimana lah sama majikan di sini. Error semua. Malam. Makanya di sini aku cari orang Cina. Iya. Aku tadi lagi sibuk katanya enggak balas-balas. Ini yang gue cari-cari sampai bongkar-bongkar lagi. Di sini kan ada majikan Cina. Orang Cina kan ada orang cari pembantu di sini. Tapi Cinanya di sini ya bagus, maksudnya kalau orang Cina itu dibanding orang sini, bukan Cina Indonesia tapi Cina memang Cina, hari asli Cina tapi tinggal di sini dan bekerja usaha bisnis di sini. Pokoknya sekarang aku mau nyuci, mau mandi, siap-siap mau main ke taman lagi. Karena temanku si Maci tadi malam berangkat ke Sarja dan ini siang ini dia pulang langsung ke sana, jadi saya harus ke sana nanti main ada teman sampai sore. Sabar rasa kilo daging sapi deh. Mau pulang? Tidak. Baju siapa ya? Tidak. Suti yang dimasukin ke itu ke channel YouTube sekarang. Pakai baju. Itu kan tuh aing ketegaya sih teh. Anggap apa kita apa adanya hidup ini. Istrinya kayak operasi plastik dia mukanya. Kok bisa? Astaga, mana pasanganmu? Astaga. Aku enggak.